masih akan melanjutkan membahas ini mana ya? Ini. Nah, ini ya. Modul penerimaan, modul aset tetap, modul persediaan, modul piutang, utang, modul akuntansi dan pelaporan, ya. Dan terakhir review materi. Jadi ada 6 topik plus review. Nah, yang kelompoknya sini ya, modul penerimaan, modul aset tetap, modul persediaan, masing-masing topiknya diperhatikan ya. Nanti yang sekarang modul penerimaan G3, pas modul aset tetap, jadi tidak bahas materi aset tetapnya, tapi bahas ini mekanisme hibah masuk langsung BMN. Pas modul persediaan juga sama, jadi bukan kelompok itu bukan bahas modul persediaan ya, tapi bahas dampak penerapan metode FIFO terhadap kualitas laporan keuangan. Terus yang modul piutang nanti ambil salah satu topik ya, topik yang ini, oh udah 10 menit lagi ya. Topik yang ditetapkan adalah modul penghapus bukuan piutang PNBP. Tapi kalau ada topik lain ya, selama bukan topik inti tapi masih termasuk dalam pembahasan, Anda bisa juga memilih ya. Tapi bukan materi pengajar gitu ya. Jadi materi pengajar tetap oleh pengajar atau nanti lewat tambahan ya, materi YouTube ya misalnya. Tapi harus ada tambahan ya. Harus ada tambahan yang disampaikan oleh kelompok itu adalah topik tambahan ini, topik khusus. Nah, modul utang misalnya ya, nanti ada topiknya antara sukuk negara dan obligasi negara. Nah, tapi ini topik ini juga bukan topik wajib ya. Kalau Anda ada topik lain yang dianggap menarik, silakan mengangkat topik tersebut. Tapi masih termasuk pembahasan dalam modul yang sedang dibahas. Demikian ya. Nah, mungkin nanti silakan yang kelompok berikutnya menyiapkan sesuai daftar ini. Nah, kemudian untuk topik sekarang, topik intinya, ya kita bahas adanya waktu ya, tersedianya waktu. Ini siklus penerimaan. Ini mengganggu nggak kurang ini? Saya bisa lihat. Saya rekam dulu. Nah, ini siklus penerimaan. Nah, siklus penerimaan ini tidak ada, atau modulnya ya, tidak ada di SAKPI ya, tetapi adanya di SPAN. Nah, kenapa? Karena ini terkait dengan uang masuk ya, uang masuk ke kas negara. Nah, uang masuk ini kalau SAKPI kan urusannya untuk kementerian lembaga ya, itu kementerian lembaga tidak ada kewajiban. Nah, kecuali nanti kementerian lembaga itu punya PNBP khusus ya. PNBP yang jumlahnya biasanya sih tidak terlalu besar ya, kecuali misalnya kayak Kementerian Kehutanan ya, mungkin ada apa namanya penerimaan dari hak hutan gitu ya. Apa ya yang besar ya, selain kalau DJP kan itu pasti, tapi itu termasuknya di Kementerian Keuangan. Kementerian lembaga lain, migas, saya nggak tahu apa memang penerimaannya dikelola Kementerian SDM, rasanya nggak juga ya. Pengelolaannya tetap migas itu oleh Kementerian Keuangan, DJA juga, PNBP ya. Di DJA itu ada Direktorat PNBP. Jadi masih di Kementerian Keuangan. Jadi kalau di luar Kementerian Keuangan ada, cuma mungkin tidak sebesar pengelolaannya yang ada di Kementerian Keuangan.
Nah, peraturannya ini mungkin juga agak berbeda ya dengan modul-modul yang lain. Ya, kita cermati di sini. Kalau yang 1, 2, 3 ya standar ya. Undang-Undang 17 Keuangan Negara, Undang-Undang 1 2004 Perbendaharaan Negara, Undang-Undang 15 2004 ya, Pemeriksaan Pengelolaan Tanggung Jawab Keuangan Negara. Ini sama ya. Teman-teman jangan sampai lupa ya tiga paket undang-undang ini. Nah, undang PP 45 tata cara pelaksanaan APBN mungkin juga masih sama. PP 50 ya, ini revisinya dari PP 45. Nah, yang berbeda ke bawah nih ya. PMK 99 tahun 2006 tentang modul penerimaan negara. Ini yang mendasari modul ini ya, aplikasi yang berbeda tadi ya saya sampaikan, bukan sakti. Cuma SPAN itu juga mungkin sebetulnya ininya ya, penampungannya ya. Jadi tetap modulnya juga terpisah sih sebetulnya kalau modul penerimaan negara dari SPAN. Tapi untuk menampung dari modul penerimaan negara, SPAN ada modul penerimaan ini. Nah, kemudian PMK 32 tahun 2014 tentang sistem penerimaan negara secara elektronik. Ini mendasari barangkali praktek MPN generasi 2 ya. MPN generasi 2 sudah penerimaan negara secara elektronik. Ya, kemudian ada PMK nomor 202 tahun 2018 ya. Revisi kedua PMK 32 yang penerimaan negara secara elektronik. Ini barangkali dasar untuk nanti dicek lagi ya. Mungkin atau kelompok nanti yang akan bahas sudah paham. Ini PMK mungkin untuk aplikasi atau penerapan untuk MPN G3 ya. Saya kira-kira, tapi silakan nanti dikoreksi. Nah, yang teknis, sorotan teknis Perdirjen PB nomor 5 tahun 2018 ya, tentang koordinasi pengelolaan penerimaan negara, dan Perdirjen PB tahun 2014 tentang penatasan penerimaan negara pada SPAN. Ini modul SPAN ya, tentang penerimaan. Nah, diperhatikan ya, sebetulnya sejak Undang-Undang 17 tahun 2003 sudah dijelaskan perbedaan antara pengertian penerimaan negara dengan pendapatan negara. Ini berkaitan juga dengan penerapan basis akrual ya. Sebetulnya basis akrual itu kan meskipun baru bisa kita murni terapkan tahun 2015 gitu ya, amanatnya sudah ada di Undang-Undang 17 tahun 2003. Itu jelas di situ disebutkan akuntansi dilakukan dengan berbasis akrual gitu ya. Nah, tapi kita tidak bisa langsung melaksanakan amanat undang-undang tersebut. Makanya dulu kita sebut saja prakteknya itu akuntansi cash ya, akuntansi cash, tapi tidak berarti meskipun berbasis kas melupakan basis akrual ya. Maka kita sebut dulu, karena undang-undang kan amanatnya berbasis akrual, maka sebutannya dulu kas tuad akrual ya, akuntansi berbasis kas menuju berbasis akrual. Jadi tidak sama sekali tidak bisa melaksanakan, tapi kita ada effort ya untuk membuat aplikasi berbasis kas, akuntansi berbasis kas tersebut bisa menjadi akuntansi berbasis akrual. Nah, tetapi definisi-definisi istilah itu sudah berbasis akrual. Ya, misalnya ini, penerimaan negara adalah uang yang masuk ke kas negara. Ini berarti basis kas ya. Nah, tapi kalau yang basis akrualnya nanti di akuntansi, itu namanya pendapatan. Hak pemerintah pusat yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih. Diterima atau belum diterima kasnya. Gitu ya. Jadi itu kan basis akrual. Ya. Jadi secara pengertian pun sebetulnya sudah dibedakan sejak di Undang-Undang 17 tahun 2003. Nah, yang khusus berkaitan dengan penerimaan negara ini, misalnya di Undang-Undang 17 2003 diatur di pasal 8 huruf E ya. Dalam rangka pelaksanaan kekuasaan atas pengelolaan fiskal, Menteri Keuangan mempunyai tugas, nah nomor huruf E-nya itu, melaksanakan pemungutan pendapatan negara yang telah ditetapkan dengan Undang-Undang. Nah, ini dasar bahwa Kementerian Keuangan yang kemudian melaksanakan ya fungsi ini. Kemudian di pasal 9 huruf D juga disebutkan selain memungut pendapatan negara juga melaksanakan pemungutan penerimaan negara bukan pajak ya, dan menyetorkannya ke kas negara. Nah, tadi dari sinilah maka yang saya sampaikan kan kebanyakan urusan penerimaan negara ini ada di Kementerian Keuangan dan dasarnya adalah undang-undang ini ya. Dan juga termasuk Undang-Undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara ya. Selaku BUN ya, Bendahara Umum Negara, dan undang-undangnya sudah ada Undang-Undang Perbendaharaan Negara ya,
tentang bendahara gitu kan. Kan di situ pasal 7 huruf D, Menteri Keuangan selaku bun berwenang menetapkan sistem penerimaan. Jadi sistemnya juga Kementerian Keuangan yang menetapkan. Menunjuk bank atau lembaga keuangan lainnya dalam rangka pelaksanaan penerimaan dan pengeluaran anggaran negara. Nah, bisa juga menginginkan. Ini tinggal 1 menit lagi teman-teman ya. Mungkin saya cukupkan, nanti kita ketemu lagi jam 9. Ya. Nanti lanjutan dari penjelasan saya sampaikan di kelas berikutnya dan mudah-mudahan bisa saya satukan ya nanti dalam rekaman yang diupload di YouTube ya. Terima kasih. Mungkin untuk sampai sekarang saya sambil setengah jam menunggu sambil gabung di sebelah. Ya. Ada pertanyaan? Silakan. Terkait nanti sambil nunggu putus. Cukup? Siapa? Mas Ahmad? Mbak Mila? Mas Aan? Tidak ada? Ini kok nggak selesai-selesai juga? Silakan. Ya sudah ya, kalau tidak ada. Sudah, Pak. Oh iya. Ya. Nah, jadi sebentar pembukaan ya. Ini tadi saya sampaikan belum sampai ke sini sebetulnya ya. Model penerimaan negara G3. Nah, jadi dalam rangka tadi melaksanakan penerimaan ini disusun juga modul penerimaan negara ya khususnya untuk penerimaan pajak ya. Ini ada tahun berapa? 2007 ya, modul penerimaan negara pertama kali diluncurkan, kemudian diperbaiki tahun berapa itu ya? Nanti ada dan terakhir ini 2017 sudah modul penerimaan negara generasi 3 atau 2018 ya. Apa namanya? Sudah semakin maksimal lah ya mengakomodasi semua kepentingan Kementerian Keuangan dalam mengadministrasikan penerimaan. Nah, seperti apa modul penerimaan negara G3 ini? Ya, mudah-mudahan nanti kelompok ini akan menyampaikan ya hasil yang sudah teman-teman pelajari kelompok. Kelompok berapa ini? Kelompok 6 ya, betul ya? Sudah mempelajari model penerimaan negara G3. Nah, memang idealnya tadi saya sampai dulu ke sebelum ini gitu ya. Tapi mudah-mudahan dengan sudah menyampaikan pengantar awal sudah cukup lah ya untuk kemudian teman-teman dijelaskan tentang modul penerimaan negara G3 ini. Nah, silakan kelompoknya menyampaikan. Perkenalkan dulu sih teman-temannya. Baik, Pak. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan modul penerimaan negara generasi ketiga. Sebelumnya, nama anggota kelompok ada saya sendiri, Ransia Fadilanelnya, ada Iwayan Ana Desyana. Ya, pokok pembahasan yang kami bawakan dapat mengenai impact satu di perbedaan. Mas Andri, coba videonya nggak apa-apa dimatikan, Mas. Alur pelim. Karena lag ya, ininya suaranya lag. Mungkin videonya dimatikan biar lebih efisien. Iya, ya. Baik, Pak. Apakah sudah terdengar jelas, Pak? Ya, lebih bagus. Ya. Ya, untuk yang keempat, ada manfaat generasi ketiga dan tantangannya. Untuk pengertian modul nomor 2 pasal 1 ayat 1 modul penerimaan negara adalah modul penerimaan yang memuat serangkaian prosedur mulai dari penerimaan, penyetoran, pengumpulan data, pencatatan, pengikhtisaran sampai dengan pelaporan yang berhubungan dengan penerimaan negara
dan merupakan bagian dari sistem perbendaharaan dan anggaran negara. Nanti kita ya Menerima Negara Generasi 3 atau disingkat dengan MPN G3 merupakan penyempurnaan dari modul sebelumnya, yaitu modul penerimaan generasi kedua. Untuk dasar hukum, ada yang pertama Undang-Undang Nomor 1 tentang Perbendaharaan Negara, Nomor 2 Peraturan Pemerintah Nomor 39 tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara atau Daerah, dan yang ketiga Peraturan Menteri Keuangan Nomor 32 tahun 2014 tentang Sistem Penerimaan Negara secara elektronik, sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 202 tahun 2018. Ya, untuk perkembangan MPN ini saya bagi menjadi dua, ada pra dan setelah. Ya, untuk sebelum MPN itu kita mengenal sistem penerimaan negara di mana terdiri dari tiga sistem. Pertama ada sistem penerimaan negara Sispen yang dikelola oleh Dijen Anggaran atau Perbendaharaan. Yang kedua ada sistem monitoring pelaporan pembayaran pajak atau MP3 maksud saya yang dikelola oleh Direktorat Jenderal Pajak. Yang ketiga ada sistem elektronik data interchange atau EDI dikelola oleh Direktorat Bea dan Cukai. Untuk ketiga sistem ini atau model pengelolaan tersebut menimbulkan kendala bagi pihak bank yang harus mengelola mekanisme tiap-tiap sistem tersebut. Padahal selain teknis pengolahan data ketiga sistem tersebut berbeda, teknologi yang diterapkan juga memiliki kesenjangan. Terus dan di sini ada perkembangan MPN mulai dari yang pertama disebut dengan modul penerimaan negara yang di-launching pada 30 Oktober 2006 berlaku efektif 1 Januari 2007. Modul ini dikelola oleh DJBB, DJP, DJBC, DJPK, dan Setjen. Terus ada penyempurnaan kembali namanya MPN generasi 1,5. MPN ini diluncurkan pada tahun 2012 menyempurnakan MPN karena pada sebelumnya masih tergantung data dari bank, dan pada MPN G1,5 ini sudah digunakan e-billing. Terus untuk MPN selanjutnya ada penyempurnaan kembali, ada MPN generasi 2. Pada MPN generasi 2 ini ada penggunaan aplikasi pengisian billing dilakukan secara mandiri dan dapat dilakukan melalui channel itu ATM, e-banking, debit atau kredit, dan phone banking. Terus yang terakhir banget itu ada MPN generasi ketiga yang saat ini akan dibahas, yaitu di launching pada 23 Agustus 2019. Penyetoran penerimaan negara dilakukan melalui dompet elektronik, transfer bank, virtual account, dan kartu kredit yang dilaksanakan dengan bekerja sama dengan agen penerimaan seperti e-commerce, yaitu Bukalapak, Tokopedia, ada retailer, dan vintage. Teman saya Mila. Selanjutnya, perkembangan modul penerimaan negara generasi ketiga. MPN merupakan salah satu sistem utama di Kemenkeu. Tahun 2018, dari 2.064 triliun penerimaan negara, terdapat 1.904 triliun di setor melalui MPN, atau sekitar 92% dari penerimaan negara. Sisanya berasal dari potongan SPM dan setoran langsung ke rekening kas negara. MPN juga memproses 9,1 juta transaksi yang meliputi 94,9 juta transaksi rupiah dan 174 ribu transaksi dalam dolar Amerika Serikat. Hingga 15 Agustus 2019,
MPN telah memproses setoran penerimaan negara sebanyak 58,3 juta transaksi pada 83 bank pos persepsi mitra MPN. Next. Lalu, pengembangan MPN G3 dilakukan secara kolaboratif antara Kemenq dengan sejumlah bank serta pelaku fintech dan e-commerce seperti Tokopedia, Finet Indonesia, dan Bukalapak. Perusahaan fintech tersebut ditetapkan sebagai lembaga persepsi lainnya. Dengan masuknya Tokopedia, Finet, dan Bukalapak menjadi lembaga persepsi, maka total bank pos atau lembaga persepsi menjadi 86 bank atau pos atau lembaga. Untuk masyarakat dan UKM, MPN G3 mengembangkan akun agen laku pandai yang merupakan frontliner perbankan. Masyarakat yang akan membayar pajak tidak harus datang ke bank, bisa dibantu oleh agen laku pandai melalui mesin edisi atau gadget. Atau jika melalui e-commerce atau vintage, maka mereka memiliki semacam deposit di sana yang tinggal dipindah bukukan. Next. Lalu melalui modul ini, setiap penyetor dapat mengakses satu portal penerima negara atau single sign-on agar bisa mendapatkan kode billing untuk seluruh jenis penerima negara yang dapat dilanjutkan pada proses penyetoran. Ini adalah sebuah kemudahan bagi penyetor dibanding harus mengakses portal yang berbeda untuk jenis penerima negara yang berbeda. Modernisasi sistem penerimaan negara dan pengelolaan APBN dilakukan untuk memenuhi tiga tuntutan, yaitu yang pertama, meningkatkan kolektibilitas penerimaan negara, memudahkan penyetor untuk memenuhi kewajibannya, dan adaptasi dengan perubahan teknologi informasi. Next. Lalu terdapat alur penerimaan negara MPN G3. Pada MPN G3 ini terdapat hal yang baru dari MPN G2, yaitu terdapatnya portal SSO penerimaan negara dan lembaga persepsi lainnya sebagai penambahan dalam sistem penerimaan negara MPN G2. Lembaga persepsi lainnya menata usahakan penerimaan negara sebagaimana halnya bank atau pos persepsi menerima setoran, melimpahkan ke kas negara, dan melaporkan penerimaan negara. Pada alur penerimaan ini, terdapat interkoneksi antara SSO dengan biller dan bank persepsi, pos persepsi, atau lembaga persepsi lainnya. Pada alur penerimaan ini dimulai dari pendaftaran oleh wajib pajak atau wajib bayar atau wajib setor, sampai dengan penatausahaan yang dilakukan oleh KPPN khusus penerimaan terhadap spam, settlement, dan suprekening kas umum negara. Next. Coba didetailkan tuh Mbak, dari nomor satu yang barusan. Oh, misalkan ya Pak. Sebelumnya. Yang pertama, wajib pajak atau wajib bayar dan wajib setor melakukan registrasi melalui portal SSO penerimaan negara dan biller. Lalu akan terdapat balasan yaitu dibuatnya kode billing. Lalu pada portal SSO penerimaan negara terdapat proses inquiry, konfirmasi data setoran, pembayaran oleh WP atau WB atau WS, dan penerbitan BPM. Begitu pula antara WP atau WB atau WS kepada bank persepsi, pos persepsi, dan lembaga persepsi lainnya. Memiliki aluran sama dengan proses kepada portal SSO tadi. Lalu, bank persepsi ini melakukan penerbitan NTPN dan juga inquiry dan informasi pembayaran ke settlement. Lalu settlement akan melakukan notifikasi NTPN ke biller. Sebelumnya biller melakukan notifikasi kode billing ke settlement. Lalu bank persepsi melakukan pelimpahan kas kepada suprekening kas umum negara dan juga memberikan LHP atau DNP dan rekening koran kepada KPPN khusus penerimaan. Dan settlement juga melakukan input data transaksi penerimaan ke dalam SPAN.
Lalu terakhir, KPPN khusus penerimaan melakukan penatausahaan terhadap settlement, SPAN, dan subrekening kas umum negara. Next. Selanjutnya, alur pelimpahan dan pelaporan. LPL bekerjasama dengan bank mitranya, yaitu peserta BIRTGS, untuk menampung dan melimpahkan penerimaan negara. Jadi, kantor pusat bank persepsi atau lembaga persepsi lainnya melakukan pelimpahan kas ke Bank Indonesia melalui BIRTGS, yang mana terdapat waktu maksimal pelimpahannya sesuai dengan waktu transaksinya, seperti pelimpahan paling lambat H plus 0 itu jam 9 WIB, yang mana transaksinya tersebut pukul 3 sore waktu setempat atau H min 1 sampai dengan jam 8 waktu setempat H plus 0. Dan juga begitu pula pada pelaporan di KPPN khusus penerimaan via portal Kemenkeu juga terdapat waktu maksimal pelaporan, yaitu paling lambat jam 9 WIB atau H plus 1, yang mana transaksinya itu dilakukan pada pukul 3 sore waktu setempat atau H min 1 sampai dengan jam 3 waktu setempat H plus 0. Next. Selanjutnya akan bentar, ini barangkali coba Mbak. Yang sebelumnya. Gimana, Pak? Yang sebelumnya. Saya nggak usah sesudah ini. Yang barusan jam-jam ini. Nah, jadi kan di transfer bank itu ada dikenal RTGS ya, real time apa ya, settlement lah, G-nya apa lupa. Jadi kalau kita transfer ke rekening lain di bank lain, itu kalau tidak pakai RTGS itu bisa 3-4 hari ya. Nah kalau dengan RTGS itu bisa sehari gitu ya. Nah sehari itu tapi seperti ini nih ketentuannya. Nah kita dengan MPN G3 ini sudah bisa memenuhi seperti RTGS ini kan. Jadi dengan catatan seperti ini gitu ya. Tidak, yang sehari itu berarti H plus 1 kan ya. Jadi transaksi pukul 3 yang kemarin kan, karena belum diselesaikan di kemarin karena dia lewat jam 3 kan. Nah itu dari yang kemarin belum selesai sampai dengan jam 8 saat ini, itu harus segera disampaikan kan melalui RTGS itu ke rekening sub RKUN di PKN Bank Indonesia itu kan. Nah kalau disampaikan sebelum jam 9, maka yang jam 8 sampai jam 9 itu udah langsung tuh bisa kelihatan ya, dimasuk ya ke rekening yang dituju gitu. Nah, tapi dua kali berarti dia, selain jam 9 dan ada juga pelimpahan lagi jam 16.30. Untuk yang mana? Yang jam 16.30 untuk yang transaksi sesudahnya jam 8 sampai jam 3 ya. Jam 8 sampai jam 3 hari ini, H plus 0 hari ini kan. Nah, itu juga bisa langsung masuk di hari ini juga kan ya. Di hari ini juga karena akan langsung dikirimkan jam 16.30. Bank yang akan menerima. Nah, tetapi kalau yang jam 3, sesudah jam 3, dia baru akan diproses H plus 1. H plus 1 masuk bersama dengan yang jam 8. Kan? Jam 8 sampai jam 9. Itu yang sebelah kiri. Nah, yang sebelah kanan juga yang sama kan ke KPPN. Ya. Dilaporkan kalau ke KPPN. Ya. Nah, pelaporannya sih sekali aja. Dilaporkan paling lambat jam 9. Yang jam 3 sampai dengan jam 3. Jam 3 yang sebelumnya ya, dan yang jam dari jam 8 sampai jam 3 hari ini itu dilaporkan besoknya jam 9. Nah, sehingga nanti ada rekonsiliasi nih nanti antara Bank Indonesia dengan KPPN ya. Di Bank Indonesia di sub RKUN di PKN, di KPPN di LHP. Via portal Kemenkeu ya. Sudah, silakan. Dilanjut silakan Mbak.
Oke, selanjutnya untuk keunggulan MPN G3 yang pertama yaitu mampu melayani penyetoran penerimaan negara hingga 1.000 transaksi per detik. Nah, hal ini meningkat signifikan dari hanya 60 transaksi per detik pada MPN G2. Yang kedua yaitu penyetoran penerimaan negara pada MPN G3 juga dapat dilakukan melalui dompet elektronik, transfer bank, virtual account, dan kartu kredit yang dilaksanakan oleh agen penerimaan yang dikenal dengan lembaga persepsi lainnya seperti e-commerce, retailer, dan vintage. Selanjutnya. Bisa di next. Udah ya. Yang selanjutnya itu tantangan GPN G3. Ada tiga tantangan di sini. Yang pertama yaitu bagaimana cara untuk meyakinkan partner kita yaitu bank-bank persepsi. Nah, sekarang ini ada 83 bank yang menjadi mitra Kementerian Keuangan untuk menjadi tempat menyetorkan penerimaan negara. Dengan MPN G3 ini berorientasi pada teknologi informasi menggunakan seluruh channel perbankan, baik itu e-banking, EDC, internet banking, mobile banking, ATM, maka perbankan harus membangun sistem yang standar yang sesuai dengan request Kemenkeu. Nah, tantangan kedua yaitu bagaimana membuat masyarakat mengetahui bahwa untuk menyetorkan penerimaan negara ini tidak perlu datang ke bank, tetapi bisa menggunakan seluruh instrumen digital yang mereka miliki. Yang tantangan ketiga yaitu karena MPN ini sudah mengajak e-commerce seperti Bukalapak dan Tokopedia, juga vintage yaitu Finet Indonesia, masyarakat harus mengetahui bahwa penyetoran penerimaan negara bisa melalui gadget atau melalui semua platform yang sering mereka lakukan dalam kegiatan keseharian mereka. Ya. Ya, untuk sesi selanjutnya, yaitu sesi tanya-jawab. Apakah ada pertanyaan dari teman-teman? Apakah suara saya terdengar? Masuk kok. Cuma aku belum ada pertanyaan, mungkin yang lainnya. Aku mau nanya dong. Iya, silakan Siska. Aku mau nanya tentang yang ada di slide 13. Yang tanya tentang... boleh dinyalain ya videonya. Salah tadi. Mau nanya tentang yang ada di slide 13, tentang alur penerimaan negara MPN G3. Nah, itu kan ada beberapa, 12 nih, 12. Ya, itu kan ada yang kayak yang WP, WB, WS itu ke portal SSO penerimaan negara yang konfirmasi data setoran. Nah, yang mau aku tanya itu ada nggak sih yang apa namanya alurnya atau tata caranya konfirmasi ini sampai jadinya ke penerimaan negara itu kecatat. Terus dokumen sumbernya itu apa aja? Baik, akan kelompok kami tampung dulu. Untuk selanjutnya apakah ada pertanyaan dari teman-teman? Mau tanya dong? Izin bertanya. Tadi di slide 7, perkembangan MPN sebelum MPN kan disebutkan bahwa terdapat kendala berupa kesenjangan teknologi. Nah, pertanyaan saya adalah
seberapa besar kesenjangan teknologi yang terjadi pada saat itu seperti apa? Terima kasih. Oke, terima kasih Pandu. Ya, pertanyaan kami tampung dulu untuk yang selanjutnya, apakah ada pertanyaan? Izin bertanya, sama seperti Zuska tadi yang tentang alur penerimaan negara di slide 12. Itu kalau misalkan terdapat kesalahan dalam input billing, namun sudah tersimpan, nah itu bagaimana ya untuk mengatasinya? Ya, terima kasih kepada Retno. Ya, izin menjawab tadi untuk pertanyaannya Pandu. Mengenai yang disebut dengan kesenjangan teknologi itu, ya untuk mengenai kesenjangan terhadap teknologi ketiga sistem tersebut, yaitu kesenjangan yang terjadi bila dibandingkan dengan MPN. Mengapa? Karena ada dua alasan. Yang pertama yaitu karena ketiga sistem tadi yang Sispen, EDI, dan MP3 itu belum terintegrasi dengan sistem-sistem yang lain. Artinya ketika pembayaran dilakukan, mereka harus menginput ke dalam ketiga sistem itu. Jadi input sekali itu belum dilaksanakan. Hal itu menjadi tidak efisien. Maka terciptalah MPN yang saat ini itu sudah mengintegrasikan ke semua sistem itu. Terus alasan kedua, teknologi yang gimana yang kesenjangan? Ini menjelaskan pertanyaan satu, pertanyaan berapa? Pertanyaan dua, Pak. Ya, ini slide-nya coba di pertanyaan banyak kan yang itu yang slide kesenjangan teknologi itu ya. Ah, ini. Ini, Pak. Ya. Itu terus untuk kesenjangan teknologi yang bagaimana ini? Contohnya itu pada Sispen, di mana Sispen itu menggunakan DOS atau teknologi komputerisasi yang tergolong kuno dalam memproses seluruh data transaksi penerimaan. Penggunaan teknologi semacam ini menimbulkan keraguan terhadap validitas data kesalahan dari tadi Pak Sofan bilang bahwa awal berdirinya perbendaharaan itu dengan ketiga sistem ini, laporan keuangan pemusat itu menekan diskor dari BK. Karena terjadinya kesenjangan teknologi ini, maka Kemenkeu melakukan modernisasi, yaitu dengan adanya MPN. Itu sih jawaban dari saya. Untuk teman-teman, apakah untuk Ana dan Mila untuk menjawab pertanyaan selanjutnya? Oke, untuk menjawab pertanyaan yang pertama, yaitu yang ditanyakan oleh Siska pada slide 12 tadi ya. Iya, pada slide 12 itu tentang konfirmasi dari SSO ke WPW atau WB atau WS, kurang lebih itu misalnya yang kurang lebih yang pertama tuh
setoran penerimaan negara yang disetor pada pelayanan dapat dikonfirmasi, itu paling paling cepat pada H plus 1 kan. Nah, setelah penyetoran penerimaan negara pada bagian pelayanan, lalu rekam surat setoran penerimaan negara yang telah disetor ke pelayanan dengan menggunakan aplikasi yang telah disediakan oleh Dirjen Perbendaharaan menggunakan aplikasi SAS pada menu data konfirmasi di user PPK atau SPP atau melalui user silabi penerimaan. Nah, pastikan penerimaan data perekaman data meliputi ada kode NTPN, kode NTB atau NTP, kode NPWP, kode akun, sama nilai setor. Setelah dilakukan perekaman, maka WP atau WB atau WS mencetak daftar surat setoran penerimaan negara yang akan dikonfirmasi dan mentransfer ADK atau arsip data komputer ke dalam flash disk. Kemudian ADK cetakan daftar surat setoran penerimaan negara dan fotokopi surat setoran atau struk pembayaran setoran secara elektronik sesuai daftar diajukan ke petugas konfirmasi KPPN untuk mendapatkan daftar hasil konfirmasi setoran penerimaan negara. Kurang lebih seperti itu. Mungkin untuk pertanyaan selanjutnya bisa dijawab oleh rekan saya, Mila. Baiklah, saya akan mencoba menjawab pertanyaan dari Retno. Tadi pertanyaannya, berdasarkan alur penerimaan, apabila terdapat billing yang diinput, terdapat kesalahan, namun sudah disimpan, bagaimana cara mengatasinya? Jadi apabila terdapat kesalahan pada billing yang sudah diinput dan disimpan, maka terdapat proses perbaikan data. Jadi, tapi itu tidak bisa dilakukan apabila, tapi itu prosesnya berbeda jika terdapat pengubahan nilai penerimaan. Jadi kalau tidak mengubah total nilai penerimaan, prosedurnya khusus untuk penyetoran yang dilakukan oleh satuan kerja atau instansi, yang pertama itu pihak Satker membuat surat permohonan perbaikan transaksi penerimaan negara kepada KPPN setempat. Surat permohonan tersebut dilampiri oleh SPTJM atau surat pernyataan tanggung jawab mutlak. Daftar rincian perbaikan transaksi penerimaan negara, printout kode billing dan BPN. Yang kedua, apabila KPPN setempat sudah menerapkan SPAN, perbaikan data mungkin bisa langsung dieksekusi oleh KPPN tersebut. KPPN SPAN akan menerbitkan nota perbaikan transaksi penerimaan negara yang akan disampaikan kepada pihak Satker atau instansi pemohon koreksi. Namun jika KPPN belum menerapkan SPAN, KPPN setempat akan meneruskan surat permohonan tersebut kepada KPPN khusus penerimaan di Jakarta. Proses surat menyurat antara KPPN setempat dan KPPN khusus penerimaan dapat dilakukan melalui email. Tetapi surat asli tetap akan dikirim KPPN setempat kepada KPPN khusus penerimaan via pos. Lalu KPPN khusus penerimaan akan memproses perbaikan data yang ditandatangani berita acara koreksi data penerimaan negara yang akan disampaikan kepada KPPN setempat. Dan KPPN setempat akan meneruskan berita acara tersebut kepada Satker atau instansi pemohon. Sekian jawaban dari saya. Apakah ada tanggapan? Sudah jelas, Mila. Makasih. Ya, apakah ada pertanyaan lagi? Belum ada ya, teman-teman.
Ya, apakah ada pertanyaan kembali teman-teman untuk kelompok kami mengenai MPN G3? Atau sudah jelas semuanya? Ya, karena belum ada pertanyaan, berarti kami sudah melaksanakan presentasi dan giliran kami minta maaf atas segala penyampaian, mungkin ada kesalahan, tidak jelas. Demikian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih. Untuk Pak Sofan, mungkin ada penambahan, ya, Pak. Karena ini jadi dikembalikan. Ya, terima kasih ya. Recordnya boleh di stop, nanti saya lanjut record ke saya ya. Ketiga, nah, saya kembali dulu ke sini ya. Menjelaskan materinya, modul penerimaan. Nah, jadi di PP45 tadi tentang apa PP45 itu? Tata cara pelaksanaan PBN ya, aturan umum ini sebetulnya. Disebutkan bahwa pendapatan negara disetorkan ke kas negara melalui bank sentral atau bank umum dan badan lainnya. Jadi yang tadi di MPN ketiga disebutkan bahwa MPN G3 sudah bisa mengakomodasi pembayaran atau penyetoran kan melalui bukan hanya bank persepsi tetapi juga lembaga ya, lembaga persepsi ini contohnya LPL tadi ya, lembaga persepsi lainnya itu yang e-commerce ya. E-commerce itu terdiri dari sementara tiga ini ya, kemarin tadi disampaikan apa ada Bukalapak, Tokopedia, dan ada berdua mungkin e-commerce ya, satu lagi sudah fintech ya, financial technology. Jadi fintech ini bank ya, bank tapi online gitu ya. Jadi mungkin ke depan bank-bank itu bisa tersisih ini ya dengan fintech ya. Jadi beda dengan e-commerce. Kalau e-commerce mereka punya apa namanya kayak market gitu ya, ya aplikasi yang menampung ya penjualan dari berbagai penjual dan kemudian bisa mengakomodasi apa namanya menyalurkan pembelian dari banyak pembeli gitu ya, dari banyak penjual ke pembeli, banyak pembeli melalui mereka hanya menyediakan platformnya saja, platform untuk pelaksanaan jual beli dari banyak penjual dan banyak pembeli ini. Ada juga kan e-commerce tapi hanya untuk perusahaan sendiri ya. Nah ini jenis-jenis e-commerce ya. Nah e-commerce yang Bukalapak, Tokopedia dia banyak. Kalau yang perusahaan sendiri misalnya LG gitu ya punya memproduksi banyak barang gitu ya. Dia juga bisa menjual sendiri lewat situsnya, situs LG-nya ya. Tapi customer bisa langsung beli dari LG, nah, tapi juga bisa dari toko lain ya, atau dari ini dari e-commerce yang banyak produk gitu. Nah, sebetulnya kebanyakan sih tidak menjual sendiri ya, produsen-produsen itu ya mereka menjual lewat distributor-distributor. Nah distributor itu ada yang menjual lewat e-commerce. Nah tetapi ada beberapa sekarang yang sudah memiliki juga penjualan sendiri. Seperti terakhir itu saya beli misalnya ini ya apa ini HP itu ya, HP itu Oppo itu ya, Oppo bukan Oppo ya, apa Vivo Vivo itu dia distributor dan juga dia jadi onliner ya, dia menjual langsung juga itu ya di tokonya gitu ya. Jadi distributor bersaing dengan produsen. Nanti itu tergantung strategi masing-masing.
Nah, lanjut ke sini. Nah, jadi sekarang sudah apa yang ada di masyarakat ya, perkembangan teknologi terkini, pembayaran gitu ya, di pemerintahan juga sudah bisa menerapkannya. Fintech melalui e-commerce ya sudah juga bisa dilakukan. Jadi orientasinya adalah kemudahan ya, kemudahan bagi para wajib pajak. Jangan sampai orang pikir saya ini mau bayar pajak gitu ya, tapi kok susah banget. Mau bayar aja ya, dulu saya juga masih sering berpikir begitu ya, untuk bayar misalnya BPKB, STNK ya, PKB gitu, SIM ya. Nah ini kan kita ini kan menaati peraturan gitu ya, tetapi kalau untuk mentaati peraturan tersebut sulit ya, bayar harus datang ke kantor samsat gitu ya, jauh, harus antri di sana gitu, itu kan jadi repot ya. Nah, meskipun memang terus kalau kita tidak lakukan kita didenda lagi. Padahal kita malas aja kan jauh gitu ya. Jadi serba salah untuk menjadi orang yang taat peraturan gitu. Nah, bukan tidak mau kan sebetulnya, tapi kita ingin kemudahan. Nah, makanya kemudian sekarang kan banyak tuh samsat yang keliling ya, bisa melayani pembelian di mobile itu ya. Ini hal-hal yang, nah sekarang kan kita sudah biasa, mudah, beli aja langsung pakai HP. Gitu. Kenapa bayar pajak juga tidak bisa. Jadi kita harus segera update ya teknologi supaya bisa. Nah G3 ini terutama ini ya, kalau mungkin secara teknologi sama dengan yang G2 ya, tetapi dia berperluas kan, bisa pakai LPL tadi, lembaga apa lainnya ya, lembaga apa, jadi lupa tadi, persepsi lainnya ya, lembaga persepsi. Nah kemudian di Undang-Undang Nomor 1 2004 wajib mengintensifkan perolehan pendapatan ya. Penerimaan harus disetor seluruhnya ke kas negara pada waktunya gitu kan, ini pada sehari sebetulnya ya tadi disampaikan. Penerimaan kementerian negara tidak boleh digunakan langsung. Nah ini ada dispensasi ya, relaksasi untuk BLU ya. BLU itu bisa dipakai langsung ya untuk pengeluaran ya, dengan ada pengesahan nanti kan, mekanisme SPM-nya kalau menggunakan biaya atau namanya anggaran dari BLU kan, penerimaan dari BLU bisa boleh digunakan langsung. Nah saya kurang tahu persis ya, pengecualian BLU ini, dia ini kan undang-undang ya, menyatakan tidak boleh digunakan langsung gitu. Seharusnya pengecualian dengan ada untuk BLU itu harusnya dari undang-undang juga. Nah, itu mungkin nanti kalau ada teman-teman sempat mempelajari BLU, dicek ya, BLU dapat dispensasi untuk bisa menggunakan satker BLU ya. Seperti STAN kan, kalau kita menerima penerimaan mahasiswa baru kan kita ada pendapatan kan. Pendapatan untuk satker BLU itu, pendapatan satker BLU itu bisa digunakan langsung ya. Tapi juga tetap masuk di anggaran kan, masuk di anggaran, dan kemudian SPM-nya nanti juga harus melalui namanya SPM pengesahan. Karena kan tidak diambil dari kas negara ya, diambil dari kas bendahara yang berasal dari penerimaan BLU tadi. Hak negara daerah ya, penerimaan dan lain-lain itu adalah hak negara. Nah, rantai nilai dalam manajemen pendapatan merupakan kompeten kunci ya menurut Anberg yang sudah teman-teman pelajari ya, kritik artikel ya. Di antaranya ada 6 poin di penting ya yang perlu kita perhatikan. Manajemen pendapatan merupakan sebuah tugas yang penting gitu kan. Kemudian kedua, administrasi perpajakan, assessment dan pengendalian berada di bawah tanggung jawab otoritas administrasi perpajakan. Kemudian penerimaan kas dari pendapatan perpajakan di bawah pengelolaan bendahara. Nah ini yang saya tidak tahu nih, kalau kita seperti ini atau tidak ya. Kalau ini mungkin menurut Tanbek ya.
penerimaan kas dari pendapatan perpajakan di bawah pengelolaan bendahara. Kalau untuk yang PNBP gitu ya, penerimaan yang diperoleh oleh kementerian lembaga kan ya, yang bukan Kementerian Keuangan, itu memang ya di bawah pengelolaan bendahara kan, masuk ke bendahara penerimaan ya, sebagai penerimaan satker kan, atau pendapatan satker kalau yang akrualnya. Nah, tapi kalau pendapatan perpajakan yang masuk melalui kantor pajak kan ya, uangnya langsung ke Bank Indonesia, ini apakah di bawah pengelolaan bendahara tepat atau tidak? Ya, ini saya masih belum paham nih. Ini apakah, menurut saya ini karena dari Tanbeg ini ya, dari Tanbeg, tapi tidak harus bahwa di lapangan ini dilaksanakan ya, karena kalau di kita untuk pajak misalnya kan menurut saya tidak di bawah pengelolaan bendahara ya, tapi untuk yang selain pajak PNBP di satker-satker ya memang di bawah pengelolaan bendahara, itu sama dengan yang disampaikan oleh Tanbeg ini. Nah, kemudian sebuah tugas kunci bendahara memastikan bahwa pendapatan dikonsolidasikan dalam treasury single account ya secepat mungkin, juga sudah kita terapkan ya. Bendahara tidak boleh menunda ya untuk menyetorkan langsung pendapatan yang terima melalui mereka. Nah, tugas bendahara lainnya mengelola pendapatan bukan pajak dan berbagai pendapatan antar pemerintah daerah, ini jelas ya dikelola oleh bendahara, dan kalau banyak nanti ada dibentuk bendahara penerima. Nah, pendapatan negara ini secara umum dibagi tiga kan, pajak, PNBP, hibah. Nah, masing-masingnya ini dikelola dengan aplikasi berbeda gitu ya, atau apa namanya, terkait dengan institusi yang berbeda. Setoran dari wajib pajak, wajib bayar, ini untuk biaya cukai kan ya, wajib bayar namanya, dan wajib setor ya, wajib setor untuk PNBP itu ya, itu yang wajib pajak itu kan melalui MPN ya, wajib setor melalui KPPN itu ya, satker, dari satker diterima dulu, nanti dua-duanya nanti masuk ke rekening BUN ya di Bank Indonesia. Jadi ada tiga, sebetulnya MPN ini juga, KPPN ini juga perbendaharaan, tapi dia di pusat ya, langsung MPN GT. Nah, penerimaan ini melalui Bank Indonesia ya, melalui sub rekening rekening kas umum negara untuk menampung penerimaan dari penjualan surat utang negara. Ini yang pertama ya, jenis penerimaan melalui BI. Jadi misalnya teman-teman beli obligasi pemerintah ya, surat utang negara, itu kan juga melalui bank-bank resepsi itu ya. Nah, ini kan berarti akan masuk ke rekening kas umum negara juga ya, melalui MIDIS, mitra distributor gitu ya, di investasi itu ya. Beberapa kali pemerintah menerbitkan surat berharga ini ya, kemudian dibeli ya. Beli-belinya sih melalui bank, beda-beda kan, melalui Bank Mandiri atau melalui pialang ya, melalui perusahaan pialang gitu ya. Nah, tetapi dari semua mitra itu akan kemudian masuk juga tetap ke rekening kas umum negara. Nah, juga ada rekening khusus ya untuk menampung penerimaan yang terkait dengan penerimaan pembiayaan. Khususnya yang diperoleh dari initial deposit dan replenishment. Jadi kalau mungkin initial deposit ini, nah, saya tidak khusus ya. Untuk penerimaan pembiayaan kan biasanya kalau terjadi defisit kan dibiayai dari mana ya? Mungkin dari pinjaman gitu ya, atau dari hibah gitu ya pembiayaan ini. Nah, ini masuknya rekening khusus ya di BI, ini tidak dicampur dengan rekening sub rekening kas umum negara. Nanti kalau dibayar replenish ya, ditutup lagi itu kan, berarti ditutup lagi rekening khusus itu. Baik ya. Nah, modul penerimaan negara ini memuat serangkaian prosedur mulai dari, nah, tadi sudah disampaikan juga ya, penerimaan, penyetoran, pengumpulan data, pencatatan, pengisian, sampai dengan pelaporan berhubungan dengan penerimaan negara merupakan bagian dari SPAN. SPAN di SPAN-nya ya. Sakti kan di
ini satker. Nah, ada 4 ruang lingkupnya. Yang tadi wajib pajak, wajib store, wajib bayar. Jadi wajib pajak penerimaan pajak ya, wajib store penerimaan bahkan penerimaan negara bukan pajak. Nah, pengambilan belanja ini mungkin yang wajib store juga ya. PNBP wajib, kalau cukai itu wajib bayar ya. BP, WB, PNBP dan penerimaan pengambilan belanja ini mungkin wajib store. Kemudian penerimaan perhitungan pihak ketiga ya. Macam-macam lain-lain ya pembayaran. Penerimaan bagian dari setan yang melaksanakan fungsi-fungsi penatausahaan. Transaksi penerimaan negara yang diterima melalui rekening milik BUN di Bank Indonesia. Melalui bank pos persepsi serta melalui surat potongan serintah membayar. Jadi ini ada beberapa macam ya. Jadi dari cara penerimaannya, itu maka ada diterima melalui rekening milik BUN dan diterima melalui bank pos persepsi dan diterima melalui potongan surat pemerintah membayar SPM ya, SPM itu kan misalnya gaji kan, ada potongan PPH pasal 21 gitu ya. Nah, itu berarti masuk ke penerimaan kan, penerimaan pajak. Jadi, meskipun negara membayar untuk PNS ya, kemudian PNS dari pembayaran itu negara juga menyisihkan untuk bayar pajak gitu. Sebagai tunjangan PPH 21. Nah, sebetulnya kan kayak ngapain, ya udah dinetkan aja gitu, nggak usah bayar pajak lagi. Nah, tapi kan peraturannya tidak begitu gitu ya. Semua karyawan harus dikenakan PPH gitu ya, pasal 21. Jadi meskipun kemudian PPH-nya itu diambilkan juga dari gaji gitu ya, dibayar oleh negara, tapi tetap perhitungannya harus masuk ya. Perhitungan gajinya itu gross, kemudian nanti untuk pajaknya diambil lagi gitu ya, dinetkan. Nah, tapi memang beda juga sumbernya ininya ya. Kalau pas kita ngasih uang gaji itu kan dari kas negara atau sama ya. Kemudian dari potongan itu nanti juga ya mungkin melaluinya beda ya, tapi ujung-ujungnya sama ya. Tapi catatannya catatan potongan itu nanti akan masuk ke Direktorat Jenderal Pajak ya. Atau PPH kita, PPH 21. Nah, jadi banyak sebetulnya dari penerimaan pajak itu, saya juga menarik ya, ini bisa jadi penelitian sebetulnya ya. Yang porsi yang sudah dibayar sendiri oleh pemerintah itu berapa sih? Kan sebetulnya itu macam ya, prestasi Direktorat Jenderal Pajak yang tidak ada kinerjanya gitu ya. DJPE itu hanya diam saja, potongan pajak PPH dari PNS itu kan akan langsung diterima ya oleh pajak. Meskipun pajak diam saja gitu. Karena apa? Karena potongan itu tidak disetor juga oleh oleh PNS yang menerimanya. Kemudian pas dibayar itu langsung dipotong kan ya, tidak langsung masuk ke ya. Oh ya sudah ya, sudah habis ya kan untuk portal itu Pak, portal ya. Oke okay, ya ya, ini sudah 956 ya. Mungkin demikian saja barangkali yang bisa saya sampaikan ya. Jadi tadi kinerja pajak ya saya sampaikan, itu mungkin perlu dilihat juga ya, menarik ya, karena banyak mungkin bagian atau nggak banyak sih. Tapi kita perlu melihat ya seberapa besar sih porsi yang sebetulnya pembayaran PNS yang Dijen Pajak mungkin tidak terlalu banyak melakukan upaya ya. Ya demikian, terima kasih teman-teman ya. Terima kasih kelompok yang sudah menyampaikan presentasinya. Kita ketemu lagi di pertemuan yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak. Ya, terima kasih.